Kepada peserta-peserta yang ada soalan, boleh kemukakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya sesuatu soalan. Contohnya kalau kita dalam majlis ilmu, kita nak keluar daripada majlis ilmu kan, kena minta izin kan kalau dalam belajar kan. Tapi kalau macam kelas tu besar kan, jadi macam kalau kita minta izin kadang-kadang mengganggu kan. Jadi dalam keadaan tu macam mana? Kalau macam majlis kecil, macam kita buat halaqah tu kan senang, kita minta izin kan nak keluar, minta ni semua. Majlis besar macam apa? Macam ini? Majlis besar kan. Nah, masa ini ataupun lagi besar dalam kelas ke? Atau kuliah. Kuliah di universitas kan. Universitas itu tidak termasuk yang kita bicarakan sekarang. Contohnya universitas itu belajar ilmu syariah. Tidak mengganggu kalau kita cukup mengangkat tangan dan memberi kode bahwa kita ingin izin. Tapi jangan sambil jalan angkat tangan, itu bukan minta izin. Ya. Jadi angkat tangan mau keluar, kalau dibilang silahkan keluar, kalau tidak jangan. Ya, harus minta izin. Mengganggu toilet dia senang. Iya, minta izin. Kecuali kalau gurunya sudah menyampaikan, kalau cuma mau ke toilet tidak usah minta izin, pergi saja itu sudah. Tapi kalau tidak, perlu minta izin. Ya. Sebab nanti dikira tidak suka ikut belajar. Nanti kita akan terangkan juga sedikit tentang adab-adab lagi. Ya, silakan. Tadi kita tengok kisah orang Badui, betapa dia direct dengan Rasulullah. Tapi diterangkan juga kita perlu sahabat-sahabat lain malu dengan Rasulullah, malu dengan guru dia. Tapi kita tengok perangai tak malu ni lah yang dapatkan ilmu. Bila kita malu ni macam ya. Jadi para sahabat itu sungguhnya bukan karena rasa malu, tetapi karena rasa hormat yang sangat besar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketinggian akhlak mereka. Ya. Mereka sendiri tidak mempunyai hal-hal yang sangat serius untuk ditanyakan, yang aneh-aneh seperti orang Badui itu. Ya. Kalau mereka ada sesuatu yang memang harus ditanyakan, mereka pasti tanyakan. Ini para sahabat juga demikian. Tapi yang kita maksud di sini ada hal-hal yang ajaib-ajaib itulah. Ya. Itu yang dimaksud. Ya, para sahabat malu misalnya menanyakan itu karena memang itu bukan hal-hal yang oke. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Dalam bersyarat itu ada bukan muslim. Ya. Ah ya, okey. Soalan yang kedua, saya ada belajarlah dalam taklim dalam buku Bimbingan Mukminin. Terjemahan daripada Ihya Ulumuddin ya, ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dalam bab musafirlah, dalam taharah ni kita jangan terlampau berkira. Ada disebutkan begitu lah. Dalam taharah berkira. Jangan terlampau berkira itu bukan berat. Okey. Jadi contohnya dia kata memang dah tak ada air. Kemudian nak dijadikan sister, dia tak ada botol tu kan, nak ambil air kan. Tak ada air lah. Macam tu boleh ke gunakan tissue saja ataupun bagaimana kan? Setakat mana kita nak kak berkira dalam tuhan lagi? Okey. Kemudian soalan yang ketiga, bagi seorang muslimat lah yang cuba nak menghafal Quran kan, kemudian dalam masa datang kita kan, macam mana pendapat Ustaz nak meneruskan kefalan tu kan? Kalau? Kalau datang bulan. Ada pelbagai pendapat dalam ya, okey.
Sudah? Kita jawab saja ya. Yang pertama tadi ini asfar yang kedua yang masalah. Iya. Kalau lagi menuntut ilmu dalam majelis misalnya, majelis ilmu, terus masuk waktu sholat. Kalau setelah selesai majelis masih bisa dapat waktu sholat dan berjamaah kalau laki-laki, maka tidak mengapa. Ya, teruskan majelis, lalu sebentar habis majelis baru sholat. Ya, itu boleh. Misalnya masuk waktu duhur, tapi kita masih majelis ilmu belum selesai, boleh terus. Ya. Kalau perempuan yang asal tidak khawatir waktu duhur keluar, terus saja. Kalau perempuan, kalau laki-laki selain tidak khawatir keluar waktu, juga harus yakin bahwa sebentar masih bisa berjamaah maksudnya. Sebab ini kalau kita ambil mazhab orang yang mengatakan wajib sholat berjamaah bagi laki-laki, itu maksudnya. Maksud saya kalau kita ambil mazhab itu, karena dalil-dalilnya juga demikian kuat. Jadi boleh kemudian majelis ilmu diteruskan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau majelis ilmu diteruskan sampai keluar waktu? Begitu? Sampai waktunya keluar. Nah, kalau ini majelis ilmu syar'i, dan kalau majelis itu berhenti menimbulkan masalah yang besar, atau kita kehilangan maslahat yang besar. Tahu bedanya? Bisa menimbulkan masalah atau kehilangan maslahat. Iya. Paham ini? Misalnya begini, ini saya lagi majelis ilmu. Ini sudah masuk waktu duhur. Atau jangan duhur panjang, maghrib. Maghrib kan pendek. Masuk waktu maghrib. Tapi ini kalau dipotong, penjelasannya, ini maslahat bisa banyak yang hilang. Maksudnya maslahat itu mungkin ini orang nanti tidak paham, ya, atau hal-hal lain nanti itu bisa ditakdir lah, bisa dilihat. Dalam keadaan seperti ini boleh juga majelis diteruskan. Nanti sholatnya dijamak dengan isya. Nih, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi dengan catatan ini tidak boleh dimudah-mudahkan. Jangan setiap majelis mau bikin seperti itu. Ya, itu dalam keadaan darurat saja. Ya, dalam keadaan darurat saja. Kalau memang ternyata bisa, kita berhenti dulu, lalu sholat semua, itulah yang terbaik. Habis sholat dilanjutkan lagi. Ya. Jelas ini? Tapi umpama tidak ada waktu. Misalnya di sini, pas masuk waktu maghrib, taklimnya ada hal-hal yang sangat penting harus disampaikan. Padahal tempat ini harus diserahkan, ya, kita harus keluar dari sini secepatnya. Ya, kalau sholat dulu tidak bisa lanjut lagi, itu boleh kita taklim. Nanti setelah itu kita pulang, kita bisa jamak dengan maghrib dan isya. Maksudnya ini sama dengan duhur dan asar. Ini khusus kalau berkenaan dengan taklim atau hajat lain yang darurat, misalnya dalam jihad, ya, atau dalam menyelamatkan orang yang tenggelam, menyelamatkan orang yang tenggelam, ya, lemas ya, tenggelam, ya, atau menyelamatkan orang yang kebakaran, itu waktu sholat boleh, kemudian tertunda lalu kita jamak. Ya. Sekarang bagaimana dengan keperluan-keperluan lain seperti mesyuarat ya, dalam bahasa Indonesia musyawarah, ya, atau rapat, ya, kita bilang musyawarah atau rapat. Ini kita lihat, kalau musyawarah atau rapat ini juga menyangkut kemaslahatan yang besar, ya, atau kemudian bisa menimbulkan kemudaratan, itu pun boleh. Tapi kalau tidak boleh. Ya, sholat lebih utama. Ya, sholat lebih utama. Walaupun mungkin ada kerugian, ya, dari pihak kita.
ada kerugian, kalau kerugiannya bisa bukan menimbulkan kemudaratan yang besar, tidak apa. Jelas ini? Nah, tetapi kalau menimbulkan kemudaratan atau menghilangkan kemaslahatan yang besar, pada prinsipnya sholat bisa di bisa dijamak. Pada prinsipnya sholat bisa di dijamak. Jadi kalau misalnya buat masyarakat ya seperti lah di sini, kalau kita tidak bisa lagi berkumpul, karena ini dari seluruh tempat, dari Hokkaido, ada dari Nagasaki, yang paling jauh Hokkaido kalau di sana, kemudian yang sebelah bawah Kyushu. Terus kemudian pada saat nanti musyawarah umpama besok atau hari terakhir, lalu waktunya sudah tidak cukup, maka boleh kemudian ditunda. Ya, artinya kita boleh lanjutkan musyawarahnya, nanti sholatnya bisa dijamak. Ya, karena ini memang ada maslahat yang besar yang harus kita dapatkan. Ya, sebab kalau mau ditunda lagi tahun depan musyawarah, susah lagi, lebih susah lagi berkumpul. Ataupun bermusyawarah di luar pun lebih susah. Ya, sementara sholat bisa masing-masing, di Eki pun kita bisa sholat. Nah, jelas ini. Tapi catatannya adalah tidak boleh sholat itu ditinggalkan sampai keluar dari waktu sholat yang boleh dijamak. Artinya yang bisa kita tunda hanya maghrib dan duhur. Cuma maghrib dan duhur saja. Iya. Adapun nanti asar dan isya dan subuh itu tidak boleh. Apapun alasannya itu tidak boleh. Iya. Sebab setelah syahadatain, salatlah yang paling penting. Jadi kalau misalnya gara-gara masyurat salat subuhnya kita salat setelah keluar waktu, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Iya. Jelas ini? Begitu juga waktu isya atau waktu asar, karena tidak bisa menjamak isya dengan subuh, tidak bisa menjamak asar dengan maghrib, tidak bisa menjamak subuh dengan duhur, tidak bisa. Yang bisa ditunda cuma duhur dan maghrib saja. Duhur dan maghrib. Duhur nanti kita sholat bersama asar dan di waktu asar, lalu kemudian maghrib bisa sholat dengan isya di waktu isya sebelum masuk waktu subuh. Karena itu dalam perjalanan pun, naik pesawat kah, naik kereta api kah, densha, ya, shinkansen, kalau waktu subuh sudah mau keluar, itu jangan pilih-pilih lagi. Ya, tidak ada pilihan. Harus sholat. Kalau ada wudhu, wudhu. Kalau tidak bisa wudhu, tayamum. Kalau tahu arah kiblat, sholat arah kiblat. Kalau tidak tahu, kira-kirakan saja. Ya. Jelas ini? Karena ini sholat tidak bisa ditunda sama sekali. Mudah-mudahan jadi jelas. Jadi apa yang saya tadi uraikan di awalnya itu hanya berlaku untuk sholat duhur dan sholat maghrib. Sholat duhur ditunda ke asar dan sholat maghrib ditunda ke isya. Jangan sekali-sekali pernah mau menunda selain itu. Kita berdosa besar kalau melakukan itu. Berdosa besar kalau melakukan hal seperti itu. Kemudian persoalan yang kedua dalam perjalanan. Memang dalam Islam safar itu berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis itu membawa keringanan. Banyak sekali keringanan yang datang dengan safar ini. Ya. Safar perjalanan musafir. Ini kan pertanyaan tadi kedua. Kalau musafir, musafir itu keringanan sangat banyak. Yang pertama keringanan kalau orang musafir masalah wudhu misalnya, ya, masalah wudhu ini kalau kita berwudhu dan membasuh khuf itu kasut, ya, tapi kasut yang menutup sampai mata kaki, kaos kaki pun kalau tebal boleh dianggap sebagai khuf, ada hadis-hadisnya juga dan penjelasan para ulama demikian. Itu kalau kita tidak musafir dibasuh sehari semalam saja. Apa disapu, bukan dibasuh, disapu ya. Itu kalau tidak musafir sehari semalam saja. Tapi kalau musafir boleh sampai 3 hari 3 malam. Satu. Yang kedua, salat kita. Salat itu boleh
di qasar. Yang duhur salat 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Maghrib juga 3 rakaat. Subuh tetap 2 rakaat. Maksudnya tadi itu duhur, asar dan isya. Ya. Dan boleh dijamak. Kenapa saya katakan juga boleh? Karena ini tidak otomatis. Ini masih banyak yang keliru. Katanya kalau qasar harus jamak, kalau jamak harus qasar. Tidak. Ya. Ini dua hal yang berbeza. Ya. Dua hal yang berbeda. Ya. Tapi boleh digabung. Misalnya kita musafir, boleh mengqasar, bukan boleh, lebih baik mengqasar. Kalau musafir itu yang lebih afdal mengqasar salat. Asar, duhur, isya jadi dua. Dan boleh menjamak. Boleh menjamak ini artinya kalau memang lagi sulit lebih afdal dijamak. Kalau lagi tidak sulit lebih afdal tidak dijamak. Nah, ya, salat duhur 2 rakaat pada waktu duhur, salat ya, asar 2 rakaat di waktu asar, dan salat isya 2 rakaat di waktu isya. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan keadaan di sini? Ya, keadaan di sini apalagi musim dingin ya. Musim dingin saya kira lebih afdal dijamak. Ya, selain di qasar dijamak juga. Ya. Kenapa? Sebab kita ada waktu yang sangat singkat, satu. Waktu sangat singkat kita menggunakan untuk talabul ilm. Nah, ya. Yang kedua, musim dingin ini mungkin seseorang susah menjaga apa untuk mengambil air wudu. Maka kalau dia jamak sekaligus duhur asar kemudian maghrib isya bisa lebih mudah. Ya. Keringanan dalam puasa juga demikian, diringankan. Kemudian kalau masalah tadi yang ditanyakan, masalah membersihkan istinja, ya, sesungguhnya tidak berkenaan dengan safar. Ya. Kemudahan itu walaupun tidak safar. Ya. Sesungguhnya dalam Islam dibolehkan kita beristinja menggunakan tisu misalnya. Boleh. Ya. Batu pun boleh. Ya. Ya, batu boleh. Ya, istinja. Cuma ada syaratnya. Itu syaratnya paling minimal 3. Ya. Jadi kalau pakai tisu paling minimal 3 helai lah. Maksudnya 3 kali itu pakai. Bukan tisu yang sama. Ya, kalau tisunya 1, kalau cuma 1 helai tisunya potong 3 lah. Ya. Seperti itu. Tapi kalau bisa dapat 3 helai ya lebih bagus lagi. Ya, jangan kurang dari 3. Ya. Itu boleh. Itu bukan safar saja, tidak safar pun boleh. Ya, tidak safar pun, tidak musafir pun, tidak bepergian pun boleh. Ya. Mana yang lebih afdal menggunakan ini? Yang lebih afdal kalau menggunakan itu dan air sekaligus. Ya. Kemudian yang urutan kedua air, ini urutan ketiga boleh pakai itu. Ya. Nah, seseorang dalam keadaan musafir, sebagaimana keadaan yang tidak musafir pun, kalau ada keringanan dari Allah, kalau kita ambil itu memang lebih baik. Maka benar dengan yang tadi itu, kalau lagi musafir jangan terlalu apa dikira apa memberatkan, jangan memberatkan. Memang boleh, ya. Tapi dengan catatan itu tadi, bukan hal-hal yang baru kita buat. Ya. Ya. Ada yang pernah saya temukan orang naik pesawat di plane, ya, pesawat itu masuk waktu subuh. Dia tidak sholat subuh, katanya macam mana mau sholat di pesawat nanti sampai di airport. Saya bilang itu tidak boleh. Tidak ada keringanan untuk menunda sholat. Maksudnya yang keluar waktunya. Jelas ini? Saya kira pertanyaan kedua sudah terjawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana wanita menghafal Quran lalu datang bulan. Sungguhnya ada khilaf di antara ulama tentang memegang mushaf dalam keadaan datang bulan. Tetapi membaca Al-Quran itu umumnya para ulama membolehkan. Iya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Yang khilaf yang seimbang itu, khilaf yang kuat adalah memegang mushaf bagi wanita yang haid.
Ya. Adapun membaca, ya, atau apa, menghafal, itu yang benar, ya, yang kuat dan ini jumhur ulama adalah boleh. Ya. Jadi silakan terus menghafal, tapi tidak menggunakan mushaf, menggunakan tafsir. Ya. Jadi terjemahan ini, terjemahan Al-Quran ini tidak dianggap mushaf. Ini terjemahan, boleh dipakai. Ini contohnya. Bahasa Melayu, bahasa Jepun kah, atau bahasa apa boleh. Jadi itu yang digunakan. Dan saya melihat di Saudi Arabia juga prakteknya seperti itu. Ya, di sekolah-sekolah hafal Quran. Yang tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran, bukan saya menyentuh. Menyentuh dan membaca yang tidak boleh sama sekali adalah mereka yang junub. Ya. Yang junub tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membaca Al-Quran. Nih. Junub. Nih. Itu yang dilarang. Tahu kan junub? Tak tahu junub. Bahasa Melayu? Ini bahasa Melayu. Dari Arab ke Timur Melayu. Junub. Junub itu hadas besar. Nah, hal besar tapi khusus junub. Ya, junub yang dilarang. Haid bukan junub. Bukan. Junub itu adalah orang yang berhubungan suami istri. Iya. Itu junub. Iya. Jelas ini? Ah ya. Kami tahu. Iya. Jadi insyaallah apa? Boleh terus menghafal Al-Qur'an walaupun dalam keadaan haid dan menggunakan apa? Terjemahan. Ya. Insyaallah. Saya kira demikian. Ada sebarang tanya lagi? Kamera sekarang? Sudah. Apa? Masih. Lagi soal terakhir. Mungkin soalan ini pernah ditanya oleh akhwat daripada Indonesia. Tapi ya, penjelasannya mungkin sahabat kita pun nak dengar tentang beza antara jago syubhat dengan lampau, ya. Oh ya. Jago syubhat dan lampau. Dan bagaimana katakan kita ni boleh mengajar orang ini secara mudah, ya? Kita kalau kita tak yakin, ya, tinggal dengan makan roti dengan dia apa-apa ke kedai. Ya, ya. Adakah itu lebih baik kita mengajar orang setakat itu, ya? Dan mungkin benda ini kadang-kadang orang yang tak hebat sangat yang semua beratkan. Jadi yang jelas sikap wara' itu adalah sikap yang bagus. Sikap wara', ya. Wara' ini artinya kita menjaga dari hal-hal yang diharamkan ataupun yang syubhat. Ya, sikap wara', ya. Itu perlu. Ya, itu perlu. Dan sebaik-baik muslim adalah melakukan hal tersebut. Tetapi sikap wara ini tidak boleh kemudian dilakukan dengan demonstratif. Demonstratif itu artinya dipertontonkan. Iya. Artinya macam mana bahasa, ya. Ya sampai untuk dilihat orang lah, ya, itu malah berubah lagi, bukan. Jadi waraknya itu kemudian bisa menjadi sebab, menjadi masalah, ya. Jadi kalau misalnya dalam masalah makanan bukan termasuk wara' kalau kita ke rumah seorang muslim kemudian tanya, ya, dihidangkan makanan, tanya ini beli di mana, ya, atau ini apa, itu tidak termasuk, ya, bukan termasuk sikap wara', dan itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Kalau kita di rumah seorang muslim dihidangkan makanan, bismillah makanlah, ya, bismillah, itu begitulah dinasihatkan oleh para ulama kita, ya. Sebab kehormatan muslim itu lebih penting. Jelas?
Itu satu. Jadi kalau datang ke rumah seorang muslim atau dibagi makan oleh seorang muslim, maka bismillah dan makanlah. Kalau beli sendiri ya harus lebih hati-hati lagi. Ya kalau sendiri ya boleh, silakan, hati-hati. Ya. Atau misalnya memberitahu kepada muslim dalam keadaan tidak bukan memberi makanan tadi itu. Jangan memberitahu dia pada saat dia menghidangkan makanan. Ya. Beritahu dia pada saat kesempatan lain. Itu bagus. Ya. Kemudian hal-hal yang syubhat bagi kita itu harus kita ketahui secara persis dengan keyakinan yang penuh sebelum disampaikan ke orang lain. Kalau untuk diri kita silakan, itu namanya warak. Ya. Namanya warak kalau untuk diri kita. Misalnya ini ada kita ragu makan, ya jangan dimakan. Ya. Tetapi untuk memberitahu kepada orang lain itu tidak boleh kecuali kalau kita benar-benar telah yakin. Ya. Kita telah yakin. Tapi kalau tidak, itu bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kalau di wilayah ya seperti di sini, di mana makanan itu sedikit, ya, yang halal bagi kaum muslimin. Ini saya pertanyakan pada salah seorang syekh di Hiro'o. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Pada diri kita silakan, ya. Tetapi jangan mudah membuat pengumuman, ya. Apa pengumuman? Ini syubhat, ini tidak boleh. Ya. Itu harus jelas. Kalau dia syubhat, apa yang syubhat? Ya. Apa yang syubhat? Jelas ini. Nah, ini perlu jadi dibedakan antara al-wara dengan al-ghulu. Sebab dalam Islam ini ada dua yang hampir sama kelihatannya, mirip-mirip. Jadi umat Islam ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umat yang diberikan kerja dakwah. Ya. Sedangkan umat zaman dulu, umat Nabi-Nabi yang terdahulu tidak diberikan kerja dakwah. Tapi kalau kita tengok macam Ustaz kita tentang Bani Israel. Bani Israel ni dia zaman dahulu lah. Ya. Betul. Adakah statement tu tak benar? Saya tidak mendapatkan dalil yang memperkuat statement itu. Dengarkan tadi pertanyaan Azman. Dengar ya. Jadi ada. Tak dengar? Saya tetap dengar apa tak dengar? Tak dengar. Tak dengar. Pertanyaannya Ustaz Azman adalah, ada sebagian teman dari jamaah tabligh mengatakan umat Muhammad ini adalah umat dakwah. Ya. Kerja dakwah ini adalah kerja umat kita. Sebelum umat sebelum kita tidak diberi kerja dakwah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu pendapat di zaman tabligh. Ya, mungkin itu person ataupun mungkin dia keliru ataupun mungkin yang memindahkannya keliru. Ya. Tetapi bagi kita ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada satu keterangan pun bahwa umat sebelum umat Muhammad SAW yang saya ketahui bahwa mereka tidak diberi tugas berdakwah. Ya. Tidak diberi tugas berdakwah. Dan kita justru sebaliknya punya dalil yang sangat kuat. Ya. Ayat yang tadi saya bacakan. Ya. Bahwa mereka dilaknat justru karena meninggalkan dakwah. Mereka dilaknat karena meninggalkan dakwah. Itu bisa dibaca dalam semua kitab-kitab tafsir penjelasan. Ya. Tentang ayat tersebut. Bani Israel itu dilaknat karena mereka meninggalkan dakwah. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Adalah mereka tidak saling mencegah atas kemungkaran mereka. Ya.
Saya kasih ayat lain lagi yang lebih jelas. Ya, tentang Bani Israel juga. Di surah Al-A'raf. Kalau mau ayatnya di surah Al-A'raf ayat 160. Al-A'raf itu surah ke-7. Ayatnya 164 dan 165. 163 sampai 165. Ada baiknya juga saya terangkan sedikit ayat ini. Ya. Sebab kadang-kadang pun berlaku di umat kita. Ya, ada yang bawa terjemahan bahasa Melayu? Ada ya? Ada yang bawa muslimat? Muslimin terjemahan bahasa Melayu supaya saya tidak usah menerjemahkan seluruh ayat ini, dibaca saja dari terjemahan. Adakah? Oh, berarti semua sudah paham Al-Quran? Tidak perlu terjemahan? Ada? Oke. Ayat 163. Cukup waktu kalau saya baca ayatnya? Cukup ayat ya? Cukup waktu. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a yawma sabtihim shurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Tolong baca terjemahannya. Baca keras-keras. Lebih keras dari suara saya tadi. Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut. Semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu, ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu, kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Maka ketika mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab siksa yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik, yakni durhaka. Jadi jelas dari ayat ini bahwa sesungguhnya ini dari dalam kisah Bani Israel. Ini kisah orang-orang Yahudi yang dilarang memancing di hari Sabtu. Iya. Tetapi justru di hari Sabtu banyak ikan. Kenapa ini terjadi? Karena mereka selalu berlaku fasik, Allah kasih ujian. Ini bukan awal, ya, bukan awal lantas dibuat seperti itu. Tapi karena mereka sering buat fasik, lalu kemudian mereka diuji oleh Allah. Hari Sabtu itu memang hari ibadah mereka. Lalu Allah kasih muncul banyak ikan hari Sabtu. Terus mereka dilarang, jangan memancing hari Sabtu. Lalu mereka buat hilah, buat tipu daya, ya, buat cara hari Jumat pasang untuk tangkap ikan, terus nanti hari Minggu diambil, ya. Padahal itu pun tidak boleh, itu dilarang sama mereka. Ya. Lantas kemudian ada dari kalangan Bani Israel ini orang Yahudi yang ada kesadaran sebagai dakwah,
lantas mengingatkan mereka, jangan kamu mengerjakan itu. Orang-orang ini diingatkan lagi oleh orang lain. Nah, ini pelajaran penting. Jadi ini ada kelompok yang berdakwah. Ada kelompok yang berdakwah. Terus ada orang lain yang datang. Ah, buat apa buat dakwah di sini? Macam mana mau ingatkan mereka? Mereka itu akan diazab oleh Allah. Tinggalkan saja. Sebab mereka itu tak ada guna lagi. Itu mau diazab. Bukankah di zaman kita pun sekarang sering mendengar yang seperti itu? Ya, ada orang-orang yang sudah pergi berdakwah, lalu kemudian ada orang lain yang mengingatkan, gak usah itu. Ya. Apa jawaban orang yang berdakwah tadi? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini kami lakukan adalah untuk melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Itu satu. Ya. Wala'allahum yattaqun. Dan boleh jadi mereka juga bertakwa. Karena itu salah, kalau kita berbicara tujuan dakwah, sebab malam ini kita belum bahas tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu pertama melepaskan diri dari tanggung jawab dakwah. Yang kedua, itu bisa menjadi sebab orang dapat hidayah. Jadi tidak boleh ada putus asa. Orang Yahudi yang sering berbuat fasik itu pun dai-dai mereka tidak putus asa, ya. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah untuk melepaskan tanggung jawab kewajiban di hadapan Allah SWT ketika kelak nanti kembali dari kiam. Wa la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan juga mereka bisa bertakwa. Dan dalam sejarah terkadang orang-orang yang kelihatannya sudah akan mendapat laknat tiba-tiba mendapat hidayah dari Allah SWT. Bukan begitu? Banyak sekali yang terjadi. Ya. Tadi juga kita cerita tentang kisah orang yang membunuh 99 orang sampai kemudian 100 orang. Jadi jangan putus asa berdakwah. Nah, tapi yang kita bahas tadi ini sebagai dalil bahwa umat sebelum kita pun juga pekerjaannya adalah dakwah. Ya. Nah, jadi ini saya sampaikan, tetapi ada yang saya ingin ingatkan. Tadi terlanjur Ustaz Aznan menyebut jamaah tabligh. Lain kali kalau bertanya, jangan sebut. Ya, jangan sebut nama orang atau nama kelompok, sebaiknya. Ya, kita tidak menyebut, karena perkataan yang kita sebut itu bisa menimbulkan, bisa masuk wilayah ghibah. Tidak langsung, tapi bisa masuk. Apalagi kalau itu tidak menjadi sesuatu yang resmi pada mereka. Ya, misalnya salah satu yang menyebut seperti itu dan itu tidak bisa mewakili seluruh jamaah tabligh. Ya. Jadi tidak mengapa dijadikan contoh. Maksud saya, para ulama mengingatkan kalau kita mempertanyakan sesuatu, sebaik-baiknya menghindari menyebut nama, ya, nama orang atau nama kelompok. Ya. Dan Nabi SAW juga menyatakannya seperti itu. Ya, Nabi SAW kalau melihat pelanggaran di salah satu umatnya, itu beliau berkhotbah, fama balu qaumin fa'alu kada wa kada. Bagaimana nasib satu kaum yang berbuat seperti ini? Padahal itu ada yang dimaksud. Ya. Beberapa kali terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi hanya menyebut kaum. Ya. Tidak menyebut ini fulan. Ya. Tidak mengapa saya angkat jadi contoh agar ini menjadi jelas. Apalagi mungkin di antara saudara-saudara kita juga di sini ada yang misalnya tidak setuju, ya, dengan pendapat itu. Ya, maksudnya pendapat ketika kita menyebutkan yang seperti itu. Kemudian saya juga karena sudah disebut jamaah tabligh perlu memberikan pandangan bahwa sungguhnya dalam jamaah tabligh ini disikapi oleh umat Islam dengan berbagai sikap. Ya, bagi sikap ada yang berlebihan ke kanan dan ada yang berlebihan ke kiri. Ya, yang terbaik adalah yang pertengahan. Terbaik adalah pertengahan. Bagi saya, pendapat saya pribadi, wallahu taala alam, jamaah tabligh adalah sekelompok kaum muslimin yang melaksanakan tugas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka mempunyai kelebihan-kelebihan dan juga mempunyai kelemahan-kelemahan sebagaimana juga kelompok-kelompok lain dalam tubuh kaum muslimin hari ini. Wal kamalu lillahi wahdah. Ya. Dan ini bukan saatnya saya menguraikan secara terperinci kecuali kalau diperlukan. Kalau diminta bisa kita menguraikan lebih terperinci mana sisi-sisi kelebihan dan mana sisi kelemahan
bukan untuk kita ceramahkan, bukan, tetapi untuk pengetahuan kita secara pribadi. Iya. Sebab saya tidak sependapat dengan orang-orang yang mudah kemudian memberikan cap pada kelompok tertentu, ya, mengeneralisir atau membuat general, mengeneralisir, padahal kemudian pada kelompok itu bisa dipilah-pilah, ada yang baik, ada yang kurang, ya. Yang kedua, mungkin apa yang kita anggap kurang itu justru juga memberi manfaat banyak pada umat. Lalu manhaj yang benar, sebagaimana kita warisi dari as-salafus soleh, adalah selalu menerangkan mana yang benar, menjelaskan yang keliru, tanpa harus melihat siapa, ya, dan di mana, ya, siapapun orangnya, ya, dimanapun. Ya. Yang jelas kita jelas sampaikan mana yang benar dan dalilnya ada, ya, dan mana yang keliru. Saya kira ini alhamdulillah bil munasabah saya perlu sampaikan, apa Ustaz Azmin, ya, insyaallah. Jadi untuk sebagai contoh buat kita semua, ya, saya sudah dengan teman-teman melakukan seperti itu. Sebab mungkin besok ada lagi yang bertanya tentang ikhwanul muslimin, ada lagi yang sebut apa-apa, ya. Ini sebaiknya kalau bertanya nanti di apa, kita menghindarkan untuk menyebut nama, ya, insyaallah. Saya kira demikian, ya. Dan ayat tadi sangat penting bagi kita untuk mengingatkan bahwa di kalangan umat Islam ini terkadang ada orang yang bangkit berdakwah, orang lain yang tidak pergi berdakwah justru menghalangi, ya, ya. Semestinya bersama-sama pergi berdakwah. Misalnya ini C, ini objek dakwah. C, maksudnya C, oke? Okay. Ini A, dai. Ini B, ini B. Bahasa Indonesia. B ini C, B ini E. Ini mau berdakwah. Mestinya dia juga ikut berdakwah sebab dia tahu agama juga. Tapi dia malah berdakwah ke sini. Berdakwahnya dakwah negatif. Jangan pergi dakwah ke sana. Ah ini. Oh, ya, mungkin sudah. Sudah paham, saya kira. Kata nampak. Jadi kalau E ini dai, kemudian C adalah objek dakwah, ketika E ini mau berdakwah ke C, ada B di sini, B. Ya. Ini mestinya B ini sebagai muslim dan dia juga mengerti agama, semestinya dia memberikan support lah kepada E, ya, untuk pergi berdakwah. Atau paling minimal dia baca berdoa lah, ya, paling minimal berdoa. Atau kalau mau yang kosong lah, kosong, ya, berdoa pun tidak, tapi jangan menghalangi. Kalau di Malaysia teh kosong ada, ya, ya, atau PO. Kemudian yang lucunya, yang masalah, kalau kemudian dia seperti dalam ayat tadi itu, dia menjadi penghalang, ya, dia berlaku negatif ke ini, ya. Atau dia berangkat ke si, lalu kemudian membuat pengaruh-pengaruh. Hati-hati dengan E. Ini yang jadi masalah. Ini kadang-kadang terjadi. Dan yang jadi masalah, kadang-kadang agama pun dijadikan dasar. Ini karena kata dia juga sangat mencinta agama ini, sehingga dia tidak mau ada orang yang berdakwah seperti itu, sebab dianggap keliru. Ini harus. Ini yang banyak terjadi dan na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya ini tapa sedikit kita tutup dengan cerita agak lucu. Saya waktu di Singapura. Saya pernah ke Singapura. Bahasa Indonesia Singapura. Ya. Kalau di sana dibilang Singapura, apa? Singapura. Ah, Singapura, kita juga bilang Singapura. Saya minta pagi-pagi saya ke kedai mau beli teh. Kedai atau warung yang jual makanan? Warung. Orang muslim, tapi mungkin dia orang China lah, tapi muslim, ya. Saya minta teh. Saya kalau pagi tidak boleh minum susu. Jadi saya minta teh, terus dikasih teh pakai susu. Saya bilang, saya minta teh saja, Pak Cik. Dia bilang, itu teh, ya. Saya bilang, teh tak pakai susu, ya. Oh, kalau tidak pakai susu di sini, bilang EO. Oh, saya bilang, saya tak tahu, Pak Cik, saya baru di sini, ya. Jadi saya minta teh, dikasih teh pakai
pakai susu. Iya, jadi pengalaman menarik saya di Singapura. Terus kalau tidak pakai gula, bilang lagi katanya teh kosong. Oh, jadi di Malaysia teh ini bisa tiga sebutan. Terima kasih.